Halo, berjumpa lagi dengan saya Antonius Yeo. Dan kembali saya berada di titik awal jalur layang dari stasiun Kedundang menuju ke Bandara Yeya. Yuk ikuti perjalanan saya. Barusan sedang dilakukan perataan atau penguatan tanah yang menuju ke jalur layang Bandara YIA. Nanti kita lihat ke depan sana. Jika di video saya sebelumnya sudah mulai tersambung, kira-kira sekarang seperti apa ya? Penasaran? Well, saya juga penasaran sih. Yuk kita lihat maju ke depan. Ikuti terus video saya. Untuk di sisi timur dari jalan, sekarang sudah tersedia tanah dan pasir untuk memperkuat calon dari landasan atau bantalan tanah yang akan dipasangi bantalan rel menuju ke Bandara YIA. Sementara di sisi sebaliknya, di sebelah barat jalan raya, tempatnya di sebelah selatan BCL, juga tanah ini sudah diperkuat ya. Dan sekilas dari kejauhan terlihat sudah tersambung. Nanti kita lihat lebih dekat. Coba simak terus video saya, oke? Jika sebelumnya bantalan tanah dengan beton ini belum tersambung, terakhir kali saya lihat sih baru proses penyambungan, sekarang sudah tersambung di tikungan. Ini di sebelah selatan dari existing rail. Ini beton yang akan digunakan sebagai jalur layang menuju Bandara YIA. Memang di dekat stasiun Kedundang ini belum begitu tinggi. Nanti akan semakin menanjak mendekati jalan nasional. Dan seperti di video saya, coba linknya ada di sebelah kanan ini. Nah, di situ bisa dilihat bagaimana naik turunnya dari jalur layang Bandara YIA ini. Nah, bisa dilihat sekarang. Kita lihat secara pelan-pelan bahwa jalur layang ini sudah tersambung. Dan kenapa tengah ini berbeda? Karena itu kedepannya akan ada jalan di bawah jalur layang yang bisa digunakan untuk akses warga lewat. Nah, ini di Kedundang di sisi selatan dari stasiun Kedundang. Tampak juga sedang dipasang stempel. Jadi ini dikerjakan oleh PT Istaka. Nah, seperti yang saya katakan, jadi depan ini memang berbeda karena akan ada jalan. Sebenarnya dulu sudah ada sih existing jalannya yang sudah ada, tapi karena tertutup oleh ini apa namanya jalur layang, jadi dibikin sedikit lebih tinggi. Oke, demikian
video saya kali ini mengupdate proyek di kawasan stasiun Ketundang. Di tepatnya ini di awal jalur layang menuju bandara YIA. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung perkembangan channel Antoniusio. Terima kasih dan sampai ketemu pada video saya selanjutnya. Bye.